Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die, And this is my game to play, to claim a brand new name, Hai, 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 happy weekend! Hari ini Yuli Channel lagi ada di The Cafe Lounge, Mata Zubak. Nah, hari ini tuh weekend di sini ramai banget. Nah, seperti apa sih di dalamnya? Langsung kita masuk aja. Let's go! Destinasi flora wisata The Castello Theater Subang merupakan taman wisata dengan ragam wahana dan spot foto yang instagramable. Nah teman-teman, tempat wisata ini sudah viral sejak waktu pertama kali dibuka. Rupanya pemilik tempat wisata ini adalah salah satu selebritis yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Dewi Persik. Destinasi yang berkonsep flora wisata ini ada di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk harga tiket masuk flora wisata The Castello Subang dibanderol Rp30.000 weekday dan Rp40.000 weekend. Nah, untuk tempat wisata ini buka setiap hari ya teman-teman, yaitu mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Namun, pada akhir pekan, flora wisata The Castello ini buka sampai jam 6 sore. Untuk kapasitas taman bunga ini mencapai 20.000 orang. Karena berada di atas lahan yang luasnya mencapai 10 hektar.
berkunjung ke The Castello Subang, teman-teman tidak perlu khawatir karena tempat wisata ini menyediakan fasilitas yang cukup lengkap. Di tempat ini terdapat area parkir yang sangat luas. Ada musola, toilet, restoran dan food court, gazebo, wahana taman bermain, dan spot foto yang instagramable. Rasanya naik kuda. Setelah teman-teman puas bermain di flora wisata ini, jangan lupa sebelum pulang teman-teman bisa membeli beberapa oleh-oleh ciri khas The Castello. Ada banyak jenis cenderamata yang bisa teman-teman beli di sini, mulai dari barang souvenir yang unik, kemudian aneka makanan dan olahan dengan harga yang terjangkau. Flora wisata The Castello ini menghadirkan restoran hingga food court yang bisa dijadikan tempat untuk mengisi perut setelah berwisata. Di tempat ini pengunjung bisa makan hidangan yang disajikan sekaligus menikmati pemandangan seperti tanaman, pohon, dan bunga-bunga cantik yang ada di sekitar. Nah teman-teman, di food court-nya pun menghadirkan berbagai jenis menu makanan seperti kebab, siput, bakso, bakmi, tahu gejrot, dan lain-lain. Wah, jadi lapar ya ngomongin makanan.
Nah teman-teman, berikut ini beberapa tips jika teman-teman ingin pergi ke The Castello Subang. Yang pertama adalah, karena areanya cukup luas, pastikan tubuh teman-teman sedang dalam keadaan fit, sehingga teman-teman tidak akan merasakan kelelahan yang berlebihan pada saat berada di The Castello. Dan yang kedua adalah, jika teman-teman ingin berkunjung yaitu pada saat weekday. Yang tentunya pada saat weekday, perjalanan teman-teman bisa lebih cepat. Dan pengunjungnya pun tidak terlalu ramai seperti hari weekend. Dan yang paling penting adalah, teman-teman harus lebih hati-hati dalam membawa kendaraan. Bagi yang teman-teman belum terbiasa di jalan daerah pegunungan, rute ini cukup rumit ya teman-teman. Ayo ajak teman beserta keluarga berkunjung ke Flora Wisata The Castello Subang untuk mengisi liburan yang menyenangkan. Sampai di sini dulu ya.